Syah, nanti kita bisa ngobrol. Ada hal penting yang mau aku sampaikan. Banget. Non mau cari siapa ya? Saya Elena, temennya Pasha. Pasha-nya ada? Ada, Non. Ayo silakan masuk, Non. Oke. Okay. Ya? Hey. Oh, hi. I'm David. Ya, apa kabar? Yeah, I'm good. Yeah, good. Oh iya, ini aku bawain sarapan buat Om David sama Pasha. Wah, ya, kamu baik sekali. Siapin ya. Iya, Pak. Iya. Om David, Tante apa kabar? Baik, kenapa? Aku tahu Tante pergi dari rumah, Om. Pasha cerita soalnya sama aku. Ya. Om juga sampai sekarang sama Pasha juga masih cari Tante Anjani. Kamu ketemu Pasha kan? Ya udah masuk, tahu kamarnya? Ingat dong. Ya, masuk sana. Oke, masuk duluan ya. Pasha. Pasha. Syah, nanti kita bisa ngobrol. Ada hal penting yang mau aku sampaikan. What are you doing here? Aku beliin makanan sarapan kesukaan kamu. Tadi Om David nyuruh aku ke atas sini buat manggil kamu. I hope you don't mind. Of course I mind. Kamu gak bisa lah masuk sembarangan nyelonong kamar orang tanpa izin. Please, keluar. Dan jangan pernah masuk kamar aku lagi tanpa izin. Okay. Get out. Now. Pasha.
Pasha udah baca chat aku. Tapi kok gak dibales ya? Reno, itu kepala kamu kenapa? Oh, iya tadi abis nolongin Ayu. Ada orang iseng yang motoin dia tanpa izin. Ya ampun Ayu, jadi ini gara-gara kamu? Oh, bukan. Ini bukan salah Ayu. Ini salah orang yang motoin Ayu diam-diam. Reno segitunya belain Ayu. Pasti karena dia adiknya Adisti. Beneran gak sih dia suka sama Adisti? Ayu, kamu tolong ambilin kotak P3K? Iya, bro. Adisti pasti bakalan sedih banget ya kalau tahu adiknya digodain orang kayak gitu. Iya, bukan cuma sedih doang sih. Pasti dia marah dan gak bakal maafin orang yang udah nyakitin adiknya. Dia tuh terlalu perhatian dan sayang banget sama adiknya. Bahkan ke orang lain juga. Dia itu orang yang paling tulus yang pernah saya kenal. Reno beneran suka sama Adisti. Ya udah kalau gitu saya ke ruangan dulu ya. Ini ya. Oh, iya. Biar diobatin di ruangan saya aja. Oh. Ya. Oke. Makasih. Ayo. Permisi, Bu. Udah ya, Pak? Makasih, Ayu. Sama-sama, Pak. Dan sekali lagi saya minta maaf ya. Gara-gara saya, Bapak jadi luka gini. Ya, it's okay. Yaudah, sekarang kita mulai kerja ya. Oh ya, Pak. Proposalnya sudah saya kirim ke email ya kemarin. Oke. Okay. Pak, boleh nggak saya buka skripsi di sini? Boleh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bisa sih. Kenapa ya? Laptop aku nge-hang lagi, Pak. Mati total lagi. Aduh, gimana ini? Ya. Ya. Kerjaan aku, skripsi aku. Ya. Aduh. Udah, ayo kamu tenang, ya. Tenang, enggak usah panik. Nanti biar saya yang bawa ke tempat servis langganan saya. Ya, mudah-mudahan aja data-datanya semua ke-backup ya. Pasti tadi rusak gara-gara jatuh. Ini semua gara-gara cowok rasanya itu, Pak. Udah, sekarang kamu tenang ya. Oh iya, kamu masih nyimpan gak alat perlindungan diri dari saya? Masih, Pak. Ya udah, nanti kalau misal kamu ketemu orang kayak tadi, kamu semprot aja matanya pakai paper spray, ya. Biar dia gak berani macam-macam sama kamu. Iya, Pak. Makasih ya, Pak Reno. Ya, sama-sama. Kayaknya mama ada di villa deh. Papa sih udah telepon anaknya pada Adang. Tapi papa gak ada juga di situ. Aku cek pada Adang dulu deh. Pak Dadang, tolong cek mama saya ada di villa enggak. Dadang, ngapain kesini, Pak? Din Pasha yang nyuruh saya untuk cek ibu ada di sini atau enggak.
Dadang, ngapain kesini, Pak? Din Pasha yang nyuruh saya untuk cek ibu ada di sini atau enggak. Pak Dadang bilang aja sama Pasha, saya enggak ada ya, Pak. Tapi, Bu. Pak, pokoknya bilang aja sama Pasha, saya enggak di sini. Ya, Pak, ya? Baik, Bu. Makasih, Pak. Ya, dimakan dong, enak loh. Mm-hmm. Enak banget. Ini buatan kamu sendiri kan? Mm-mm. Aku beli di tempat favoritnya Pasha. Oke. Okay. Om, aku boleh izin video ya? Buat story social media. Sure, why not? Hi, good morning guys. Gimana Om David? Enak gak makanannya? Enak. Kita sekarang lagi enjoy sarapan. Have a good breakfast to you too, guys. Hi, good morning guys. Gimana Om David? Enak gak makanannya? Enak. Kita sekarang lagi enjoy sarapan. Have a good breakfast to you too, guys. Pantas aja Pasha gak jawab chat aku. Ternyata dia lagi sama Elena. Pilihannya kosong dari Pasha. Bu Anjani gak ada di sini. Pak Dadang bales. Mama gak ada di sana. Sha, you don't have to worry, okay? Aku gak bakalan tinggal diam. Aku pasti bakalan bantu cari mama kamu. Aku nanti bakalan teleponin dan tanyain semua teman-teman mama kamu. Karena aku kenal juga sama mereka. Siapa tahu mereka tahu. You don't have to worry, okay? Okay. Thank you for your care. Sorry ngerepotin. No, it's okay. Yaudah, aku jalan ya, Pak. Bye, have a good day. Bye. Siang. Siang. Jangan lupa ya, Syah, nanti jam 11 kita ada meeting sama klien. Oke. Okay. Kamu nggak marah sama aku kan? Soal kamu gak balas chat aku. Chat apa? Kapan kamu ngechat? Tadi pagi aku chat kamu, terus udah gitu centang dua kok. Gak ada, kamu gak chat apa-apa. Tuh. Gak ada apa-apa. Kok bisa gak ada ya? Padahal chatnya sampai kok. Ya udah nggak apa-apa. Emangnya kamu ngechat apa? Enggak, tadi pagi itu aku chat kamu minta waktu kamu sebentar, aku perlu bicara soal sesuatu. Oh, ke ruangan aku ya. Oke. Okay. Adek, minum susu dulu yuk. Es Game Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau, hanya 80 ribuan. Selamat siang, Pak David. Saya Berata, Pak. Pengacaranya Bu Anjani. Silakan duduk. Ya, maaf, Pak. Sebentar, Pak. Ada apa datang sini? Begini, Pak. Maksud tujuan saya datang sini, Pak. Saya ingin memberikan ini.
surat pengajuan perceraian dari Bu Anjani. Anjani mau cerai. Silakan. Dan sesuai perjanjian pranikah, Bu Anjani berhak mendapatkan seluruh harta kekayaan Pak David jika Pak David terbukti selingkuh dengan wanita lain.